Hello guys, balik lagi di channel yang gak berfaedah ini. Oke coy, setelah sekian lama kita menanti update dari Konami untuk PES 2019, kali ini berita baik, berita bahagia, berita gembira. PES 2019 sudah bisa dibuka dan kita akan bermain coy. Biasa kita akan membeli pemain di sini. Kita akan coba pack pertama di PES 2019 ini. Nah, ini saya udah punya PES 2019. Lihat tampilannya sudah berbeda. Nah, di sini kita akan membeli box draw di PES 2019 ini. Yang biasanya harganya itu 250, emang 250 ya. Namun kali ini kita bisa membeli dengan GP point, yaitu seharga 25.000 ataupun dengan My Club Coin biasa 250, di PES 2018 pun 250 harganya, dan di reguler pun sekarang itu harganya naik ya. Biasanya itu 10.000 tapi sekarang 25.000. Tapi jangan salah coy, walaupun harganya naik menjadi 25.000, kalian akan dapat 3 pemain sekali coba buka pack ya, maupun di reguler maupun di box draw. Kalian itu akan dapat 3 pemain. Nah, di sini ada kali 3 di pojok itu. Kalian akan dapat 3 pemain. Nah, ini di box draw pertama yang akan kita beli, yang akan kita buka. Pemain-pemainnya ya, sudah tertera ada Ronaldo, Messi, Neymar, De Gea, Modric. Nah, ini pack pertama yang akan kita beli ya, teman-teman. Oke, coy. Kita akan beli dulu dengan My Club Coin. Di sini saya punya 700 My Club Coin. My Club Coin ini, nah, kita akan beli 250. Oke, kita beli dulu. Ini yang pertama, mudah-mudahan kita langsung dapat Black Ball. Nah, ini tampilannya juga udah baru ini. Tampilannya belakang backgroundnya ya, background belakangnya itu udah baru. Agak-agak biasanya gelap-gelap gimana gitu ya, ini sekarang cerah. Oke, kita buka. Ya, seperti biasa Silver Ball. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, di sini kita akan dapat 3 pemain sekaligus. 3 pemain. Di kesempatan pertama biasa kita dapat Silver Ball kembali. Oke, kita akan membeli lagi dengan My Club Coin lagi. Mudah-mudahan kali ini kita dapat Black Ball. Ataupun enggak lah, minimal Gold Ball. Oke, kita buka, dapat, yes, Gold Ball. Kita dapat siapa? Aduh, gue nggak kenal ini siapa ini. Coba pemainnya. Aduh, coy, apa selagi coy. Oke, kita akan coba lagi buka, tapi My Club Coin kita habis, makanya kita akan beli pakai GP Coin. Kita akan buka lagi. Mudah-mudahan kali ini kita beruntung dapat Black Ball. Mudah-mudahan. Oke. Ternyata kita dapat Gold Ball lagi, coy. Apes bener ini, apes bener. Ini pertama loh. Aduh, ini PES 2019 Konami pelit amat. Ayo dong Black Ball Konami. Ini bagaimana Konami? Pelit banget ini. Dapat siapa itu? Pastore sama Hoedes. Aduh, apa itu gua dua, tapi lumayan lah. Kita akan coba buka, bisalah sekali lagi, oke? Kesempatan terakhir lah, siapa tahu kita dapat Black Ball. Siapa tahu kita dapat Black Ball. Ayo kita dapat Black Ball, 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 Black Ball. Ayo, ayo Black Ball Gledek, kalau bisa sih Black Ball Gledek itu dapat Ronaldo ya. Oke, kita dapat siapa? Wow, 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 Black Ball, Black Ball, coy, Black Ball, coy, Black Ball. Kita dapat siapa ini? Apakah dapat 3 Black Ball? Apakah dapat 3 Black Ball? Wow, cuma dapat 1 Black Ball. Kita dapat Sergio Ramos, bro. Aduh, mantap ini Sergio Ramos. Perotti dan Nelson Semedo. Lumayan, kita dapat Sergio Ramos 1, dapat Gold Ball 2, Perotti sama Nelson Semedo. Saya kira tadi dapat Black Ball-nya 3 sekaligus ya. Wah, mantap. Kalau dapat 3 sekaligus, Konami baik banget di pembukaan PES 2019 ini. Oke, coy. Karena koinnya udah habis. Kita udahan saja ya.
kita akan buka-bukaan lagi di kesempatan berikutnya. Ini akun kedua, masih banyak akun-akun saya yang lainnya. Kita akan buka-bukaan lagi di akun yang selanjutnya. Oke, coy. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi.